Mangkana pas ketika Nabi Adam kak ditoh, aga tuan situng pelanggaran, bet Allah Taala seasalah beri suarke, epatoron dek kalam tunya, gara-gara Nabi Adam sereng ibu Hawa, neka melanggar pantangan ada erbuah huldi. Debun Allah dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Sengak dam, sengak wa, beence mak semak ke buah huldi. Nika jawaban Allah, ternyata sampai de'er, ben bu Hawa, sampai sekarang buah huldi itu dibawa oleh turunan ibu Hawa. Maka namun beda sih seneng ke buah huldi, pantas ke nikah. Karena buah huldi pernah tumbuh eswar, eswar ke. Maka banyak tak mangkeh dengan ibu anak huldi. Sengak bu, ki? Sengak. Cok langsung patau buah huldi nah, muntapan ke bayi nyusui anak, tak langkong pak. Kenika buah yang pernah tumbuh di surga. Mangkana emok kakapi mun kadung buah huldi nikah huntu entak rapat. Makon ustad emok, kiai emok, senapu gendang emok, lah tak pada tak konsentrasi kapi mun dicoba buah huldi nikah. Akhir epon para rabu bisa kia ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Au kama qala ba'da hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru ngaji, para guru sekolahan MI napa nika Nurul Mustafa, khusus epon dak ka kepala sekolah pasih dak kelupai pun nyaman pula pak Pak Wardi jeung tak biasa ceramah gula pak mangkan kelupai king pun tak boleh ben Pak Surahman. Jai pun Pak Surahman rencana nang ngunjung agi musleh, ngunjung kiai si terkenal, tapi mun dadakan mun kiai si terkenal, nika kolong tak nemu, terpaksa nyapsap kecongkak, dak temur ial berukon ni mandreke, kimun kecompok nemu malol, mulai dari kol 6 pagi sampai kol 12 malam lebur de kolongan bakun. Laku gengkuk ni kaum kunangku can Pak Surahman. Tak nemu boleh pun ke. Kita ore pun latihan, anggap latihan. Kul latihan kan to latihan ajramah. Ki kandang aku gengkuk makon kak terang kak dekian. Keng mun pun ngantok kepi pun aku wak ambian ambu ke. Ko lebiasa nabi rak tahu amu lain mun ambu tak tahu bu. Mun kedungan tang ambu abit ambu tulit. Nah, abit pun iku. Alhamdulillah. Terjukan dega sedaja hadirinul hadirat ibu bapa sedaja nah pas ibu neng yadaan nega bapa neng ibu dian mak ngetek kule nega pura ceramah langsung penonton binian muslimat petayat kepi pas beda yada epak beda budi mak ngetek kule nega tak biasa kule ki tak biasa. Para rabu si peten kula muljaki seteje na si buru kak dintoh peten gaula malar manter si akompol cukan e muljaki na sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah e malam mangken kak dintoh peten gaula sarang ajunan seteje bisa polong alongku tor alengki sepak nang e pertemuan kak dintoh yang ke kak dintoh tantona pertemuan kak dintoh tempat kak dintoh
juan panjenengan sareng den kaula kompol dak ke tempat Kak Dinto, engke Kak Dinto farhatau wa sururo. Bunga atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabukan ateh panjenengan sareng den kaula sempat te panjenengan hadir dak ke tempat Kak Dinto ben eparing kesehatan sareng Allah. Hal Kak Dinto arabaki nikmat sirajah tersi agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para mila dari Kak Dinto, beten gaulah ngereng arang sarang maus alhamdulillah hirabbil alamin. Karena ten gaulah sarang ajunan, ampun eparingi sepak, salpa, alongku, cimet, tumimet. E tempat Kak Dinto, kalaban kabadan sihat wal afiat, tanto na cepon seko legi buruh, dalam rangka farhatau wa sururo, lidikri, lidik-lidik romo lidik rasul, bunga ben seneng karena kangkui ngak ngingain maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ben salam samuka tetap ya torakin ada ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepon gelak Hadrah Al-Banjari Nurul Mustafa padanya aman lagi padanya aman gelak. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Di malam mantar siapa lagi Kak Dinto barokana mau selawat barokana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emot dak ka kangarangan karangan simtuturor si buruh se apolong se hadir dak ka tempat Kak Dinto malam mantar e parengna tabuka ngelakonin kebagusan sedayana. Allahumma shalli ala sayidina maulana Muhammad. Para rabu sebetan kaula amol jaki, betan kaula nyuwun saporah. Pertama ten kaula Kak Dinto, sanajan bani ahlina orang yang sebisa cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Kak Dinto aropaki situng undangan dak kebetan kaula, sanajan ten kaula ta ahli cerita Rasulullah, maka ten kaula Kak Dinto sedikit mengutip karangan Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Iki Kak Dinto calpon orang tambah gunggung ares iko cak dibak. Diba edelem kitab diba dikasi Abdurrahman ad-diba ini saya pun ring katoh diba kuntu nuram baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai amin. Saya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengkok ban Allah ta'ala etadiyaki nur 2000 tahun jauh sebelum Allah Ta'ala atatiyaki Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sebelum Kak Dinto, sebelum Allah Ta'ala atatiyaki Nabi Adam, Allah Ta'ala ampun atatiyaki Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Para mila dari Kak Dinto para rabu, sebelum Nabi Adam Kak Dinto kagabai sarang Gusti Allah, maka Allah Ta'ala ampun akabai Nur Muhammad 2000 tahun sebelumnya. Dilanjutkan benda bunda Rasulullah dalam kitab Ad-Diba'i yaki Kak Dinto yang dilisaki yusabbihullaha dhalikan nuru wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Saampunan Nabi Muhammad Kak Dinto Nur Rasulullah 2000 tahun epada tiban Allah Ta'ala Nur sebelum Allah Ta'ala atatiyaki Nabi Adam maka Nur Muhammad Kak Dinto pas atasbih dak ke Allah. Abareng ben atas binan Nur Muhammad Kak Dinto, maka para malaikat arang-sarang mau tasbih dak Allah Subhanahu wa taala. Dotin Nur Muhammad 2000 tahun ben Allah eka kebay sebelum Allah aka bay Nabi Adam. Saampun eka kebay Nur Muhammad Kak Dinto para rabu, sarang Gus Nur Muhammad Kak Dinto pas mau tasbih dak Allah Subhanahu wa taala yang diiringi oleh tasbihnya para malaikat. Dotin Nur Muhammad jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Mangkana pas ketika Nabi Adam Kak Dinto aka tuan situng pelanggaran ben Allah Ta'ala seasala berdiri suarga epatoron dek alam tunya gara-gara Nabi Adam sereng Ibu Hawa neka melanggar pantangan ada erbuah huldi debun Allah dalam Al-Quran wala taqroba hadihi syajarota fatakuna minal dhalimin sengak dam sengak wa beence mak semak ke buah huldi. Nika jaipun Allah. Ternyata sampai de'er, ben Bu Hawa, sampai sekarang buah huldi itu dibawa oleh turunan Ibu Hawa. Maka namun beda sih seneng ke buah huldi, pantas ke nikah. Karena buah huldi pernah tumbuh eswar.
mangkana banyak tak mangkeh nang ali buan akun kulti sengak bu ki sengak cok langsung patau buah kultina mun tapan ke boy nyusiana tak langkong pak kenika buah yang pernah tumbuh di surga mangkana emok kakapi mun kadung buah kulti ini kah huntu untak rapat makon ustad emok kiai emok senapu gendang emok lah tak pada tak tak konsentrasi kapi mun dicoba buah kulti ini kah. Akhir epon para rabu bisa kia ceramah lagi bisa kia kena biasa harga promosi soabit soabit biasa lok lok mas tak pati ala jenis semak semak kemekasan pun jam terbang tikal tak usah sabak ke Facebook putu lah putu dekik patau kambane combon ya si ceramah malam dari mandir ke ane kena masuk ke kamar kau lagi sehingga tangkap ke PK kau tangkap ben polisi deki. Polan semangkin ceramah-ceramah ambo kelentong, Pak. Ngitek kula kapi. Kila kula colon kasa. Tak pati yakin kula cek sangku kiai kara. Tak pati apo tongan kiai. Iya, ki bola tak surban. Cek pasti enjo minu surban ni pet-pet ibang ane kawan kula kan serem ki ya. Oh ni ngam mimpin apa ni kamu pas depak ke Nurul Mustafa cari berin di MC compon kathar kau ni pan bila dah ni kan kathar macam di kau dah alik nyai kau lagi ni ni kaya kan tau ni bapa epa di MC pernikahan pas depak kan tau suruh acerita Rasulullah cek bereman ni kan napa Allah Ta'ala mak pas nyuruh kau tepepet mungkin ni tepepet kita tepepet jelas mau tak tepepet tak kira ngonceng kau lah yakin kau lah pas imtihan ngonjung aku lebih lah yakin gue lah keng mun acara monot nek gini pas mendadak seminggu langsung aprapat pas detik mesti nyari kaman terdekat bahaya kebailet salat mendeng man terdekat kita panah petempeng terdek ring muncul petempeng tak paju kan pungok paju lah pak neka kanca gula neka telun tar kaman terdekat ngetraki lanceng. Jadi tak usah nyungkem dan gula buru. Pas nyungkem maka gula cek lembak ngeteraki lanceng. Moso kau di lapangan. Pernah gula ngembak dari pisan bini, anika dari pisan laki. Pas samangkin gula, mak atemu ben anika boleh. Para rabu si betul gula amul jaki. Ebak tanda Nabi Adam kak din to para rabu. Andi sebuah kesalahan dak Allah Subhanahu Wa Taala serang Ibu Hawa. Maka Profesor Dr. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antu Sohaha menyetir situng dahguna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lammak tarafa Adamu al-khati'ah ebak tada Nabi Adam kadin tu akaduan kakaliruan dah ke Allah karena ampun melanggar ada'ir buah huldi maka Nabi Adam matur dah ke Allah kala ya Rabbi bihaqki Muhammadin ya Rabbi as'aluka bihaqki Muhammadin lima ghafar tali dukusteh kalaban kamul janna Muhammad badan kula anyo on sapur aki di dalam apa jawaban Allah caipon Allah ya Adam hei Adam bana mak bisa tahu ka Muhammad jaria walam ahluku padahal sengkok kita agabai dak ka Muhammad maka dehebuna Nabi Adam alaihi salam ya Rabbi dukuste ebak kona ajuran ka dinto atat yaki di dalam ben ajuran ampun niop roh dak ka di dalam roh ampun dapat ka dada rafa'a ra'si ten kula ngangkak de kacetak ten kula maka ten kula kak dintongo latin neng itang kena aras et yang aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka ten kula kustai yakin tidak ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu punya kedudukan tinggi di hadapan engkau maka tak mungkin nyamana situng orang bersandang dengan nama seseorang kalau nama itu bukanlah nama yang istimewa bagi orang yang disandingi. Tak mungkin la ilaha illallah asanding ben Muhammadur Rasulullah kalau yang namanya Muhammad tidak punya pangkat yang luar biasa di hadapan engkau. Lebur ibu. Mak cengeng. Hei. Halo. Mak cengeng kena. Tak parah saja cek iman terke pada saya cermat. Bekau lah yang iman terke. Dua iman terke. Dua timur. Kau lah semak kakek patrawi.
Kepatrawi abine jujuk kaulah reng kantor reng naian. Kanto bodoh si kenal ka kaulah lambak keng bon almarhum Pak Muhatib. Ngokere jombon kaulah lambak kaulah kini-kini semake. Akrab nungguin Pak Muhatib ngoker keng bon almarhum. Enten gue lagi kaulah reng congkak kaulah reng menterko. Benih reng jauh kena nikah ini. Cok sampai katanya, eh kamu kiai Rabu sih dari Perina, tak usah perkenalkan nama saya Muhammad Said. Nomor telepon tanya Pak Surahmat, asisten. Mulai malam ini saya angkat Pak Surahmat sebagai asisten saya. Keng tak usah nerket Pak, tak usah nerket. Tentak kok pas, cok kebaik-kebaik arga tibi, harus profesional. Semakin masa nak kiai tegak kiai beda arga, nampun. Tak usah harga lagi Pak Mangki. Tak oning dengan Pak Hajar Tani. Kau lejak biasa ke jeruk. Mungkin lembak pernah dengan pontuk lego juara lomba pidato. Atau benar lembak boleh nengke pernah ntar kantoi ke bereng nyetus. Bedah jetus. Ntar ke kanto Pak. Ki ikan nak atau mau benki mubarok. Mungkin pernah iki Pak main. Mak pas epe rong colok itu apa ya benki mubarok. Tepak ke kanto boleh. Boleh ingat ki ikan nak. Jadi kau lepas si coba pai. Si macam di kau leminta coba pai tak coba pai. Si kau le coba pai. Mik ngarah bulan cerimi. Le ni keberokan. Nanti kau le punya hubungan. Ikan to nikah. Entar kakak anto. Kau le sikit kana iki becitus pas ke coba pai kimu baro. Epe rong coba pai. Suruh kau duduk takok pun. Karena ingat kau le. Karena kau le raja pun. Para rabu si beten kau le amal jaki. Maka emod ke sejarah segi guru hadis segi guru. Nabi Muhammad belum dilahirkan saja ampun etetiaki tawassul etetiaki keangkui sebab diterimanya topet sareng Nabi Adam da ka Allah Subhanahu wa taala. Maka katipun apa manabi Rasulullah ampun sudah menjadi nabi kita, maka pasera beuy oreng kung ares oreng mandreke oreng kung bara kung temur kepi setro tusana isapor abad Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Rasulullah sebagai wasilah untuk nyambung asaporah dak ka Gusti Allah. Gusti Allah. Ini kan Nabi Adam. Para rabu sebetan kaul amul jaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dinto para rabu ketika detik-detik mau dilahirkan Kanjeng Nabi ka dinto ketika mau dilahirkan di dalam kitab Adz-Dzakhair di sana dijelaskan ketika ki ngandung bayi Siti Aminah ketika gandung Rasulullah, ketika ampun puput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak kejadian si luar biasa nang di daerah Quraisy. Salah satunya adalah banyak keben-keben unganan orang Arab acaca ngangkui bahasa Arab bahwa Aminah sudah mengandung Sayyidul Anbiya. Sehingga kantok sapi-sapi sebedikan deng abende bahwa Aminah sudah mengandung. Bedoreng ngandung gak dintu pas sapi si acaca. Wah, Siti de jenak langandung. Mun pas mari na molotan Pak, mulai de Pak kecompok panjenengan temu lebet ya den kandeng sape lepas nyapa. Tah can si sape dari dimba ben. Amolot dia aloncak tak kira tak aloncak. Empon aloncak. Yakin gue. Sapa buruk kiai terus saya caca itu. Tak tedung ben si amolot itu can sape. Le ini Rasulullah ketika masih ada di dalam perut Siti Aminah Kak Dinto pada Rabu sudah menampakkan bahwa anak yang akan lahir kelak adalah betul-betul Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan. Banyak kejadian-kejadian irhas atau kejadian-kejadian luar biasa yang setepake ben Allah taala deka orang siki belum jadi nabi atau calon bakal nabi ki bede kandungan sapeh pun abole ontah-ontah pun abole. Sampunah Kak Dinto pada Rabu, apa yang terjadi? Ketika Siti Aminah Kak Dinto ngandung, tak pada ben orang binik ngandung biasa. Biasanya orang binik mun ngandung kan payah. Siti Aminah Kak Dinto tak payah. Duri hebatnya Rasulullah yang ada di perut ibunya ini, para Rabu, Rasulullah kibadah. Neng irahi mas Siti Aminah, Kak Dinto Siti Aminah apa seneng lo cak ibadah. Senengan neng katibi, senengan atahan nos. Beci ketunya, tak seneng ketunya. Barokan Rasulullah badaneng itabi. Sampun detik-detik Siti Fatimah Kak Din, Siti Aminah Kak Din tok mau melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben Allah Subhanahu wa taala e parabu beberapa perempuan-perempuan yang solehah
Salah satunya adalah Siti Maryam. Tuti Siti Maryam menemani Siti Aminah detik-detik Rasulullah mau dilahirkan. Setelah itu adalah Siti Asiyah. Siti Asiyah kadin tobinina Fir'aun, keng iman ke Nabi Musa, juga menemani Sayyidah Aminah. Setelah itu, bidadari-bidadari sorga juga diturunkan oleh Allah untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kula ben embian sinuhuin sapa? Sapa sinuhuin? Bu Nurul. Bidan ajeng garapa TV. Pas nang matenang, ini pembukaan 5. Sia. Nang matenang bidan Amira. Tahan, Mbak, tahan, Mbak. Belum waktunya. Tahan sila pun ajeng lagi solo tahan. Mak oneng geng ki kula kan abini ki ya. Mangkana kula bini serembia. Duh kula pun ajen lecu ajen. Dan si dokter, jangan nanti kepayahan ndak boleh. Gua mureng tu ajen. Ajen ajen lecu ajen. Ya Allah. Berok nang ki bu, maka luar cetak. Anyamanan maka dulu mencetak. Tuh kah nginom bi. Lelesong kok mak ngunjengkok raka. Nginom ge nginom nginom lu lain. Lablal ka bade-bade. Ambu na apa iki? Terus dan. Ya mayuh. Cok mulai lu. Sing ajak ngantok. Sing ngantok tabuin. Ya Allah. Dapat demel lah kena. Mak gila, dapat demel lah. Hah? Ah, dapat sedikit. Pak kalau pai ni kemarin nginom pas kalau pai. Tak nginom pelkak. Pak bila nginom kalau pai. Para rabu sebutan kola muljaki. Akhirnya pun, idulum Al-Quran, idulum kitab tiba. Iba cesering gi, bila pun molotan kat ditoh, bila pun berdering kabinan. Falamma shtadda bihat talq. Fahtazal gi. Fahtazal arusu tarabahu wastibshara. وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فاهتز العرش أخون تكأرس فاهتز العرش طربا واستبشارا أرس أخون تك detik-detik Rasulullah mau dilahirkan karena bahagia menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haybatan wa waqara. Kursi Allah ini bertambah wibawanya. Wamtala'atis samawati anwara. Semua langit-langit semuanya atambut erak langit alam dunia kadinto. Detik-detik Rasulullah mau dilahirkan tepat malam Senin terak kadinto. Wamtala'atis samawati anur. Posa langit kalaban sinar-sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadajjatil malaikatu tahlilau wa tamjida wastighfaro. Kopi, tau sama di subhanallah tau sama. Ini tau sama semua kita buah gendreng. Aja Nabi boleh mari. Malaikat kopi bergemuruh dengan pembacaan la ilaha illallah subhanallah astagfirullah. Kopi ni karam ni. Kanjeng Nabi boleh nasirembi. Mun sampian apa sih ramnya? Kowak raja kene birak longnya long ke kapi. Haduh. Molekul benuh benpin apa culpa mana culpa baru culpa timur. Sampai bodo binian bodo cerita-cerita ongkon apa ongkon. Masa ke re ma? Eman tak laten iya jepin. Jo kado. Aduh. Lah tak mak mikir na malaikat tahlil pak. Cek sampian pun tak mikirin ke sarung TV. Aduh. Lah. Pah datang datang ke nyungu aki ya. Arah apa-apa si congok. Ah. Cermat kula. Bila kibah ke puskesmas pasti praktek nyinggu ke kapi. Ah. Tapi nyinggu ring tabuk merunjut. Bada si kibah praktek-praktek. Nyinggu ke kapi. Saya ingat lah. Cek colek yang kula. Colek tepat ke mata na buta anak tu. Ya Allah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Para rabu sibatan kula maljaki banyak.
Akhirnya falamma stadda biha tol, ketika ampun sajen sake, ketika semangken Siti Aminah ampun sake tabu detik-detik mau melahirkan. Falamma stadda biha tol bi idni rabbil hal wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Maka Rasulullah lahir dalam kondisi sajidan asujud. Sujud. Rasulullah arembi asujud benitang kentangan pada kaula alek nek nontonan. Syakiran asyukur ka Allah. Hamidan maca tahmid, bahkan idil meriwayat jelasaki Rasulullah ketika lahir langsung maca alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mak bede peji langsung ada buku nikah. Mun tak keng kanjeng Nabi. Tak nangis Rasulullah. Tak mular Rasulullah, malah kesokan bentar senyum Rasulullah. Bahkan Nabi dalam kitab berjanji bersamaan dengan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keluar juga nur yang menerangi daerah Mekah sampai-sampai daerah negara tetangga dari Mekah, tetangali mereka dari Mekah para Rabu. Terak mereka bersamaan kularnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengancain Siti Aminah yang kikak dintoh pasirah bidadari. Sengancain Siti Asiyah. Sengancain Ummi Nabi Isa alaihissalam Siti Mar, Siti Maryam bunga. Dan yang perlu menjadi catatan, Rasulullah tidak keluar dari farji. Ini perlu anda camkan. Kemudian kutu ingat, Rasulullah kak dinto tak keluar dari farji. Pelik Rasulullah ketika mau keluar, eki kak dinto apakah burah-buan. Dalam kitab Nihayatul Zain, bahkan banyak kitab-kitab yang lain, kak dinto boleh sering di pengajian, tak kau salah paham, panjenengan mengira Rasulullah keluar daripada ben, kau leben empian. Rasulullah keluar kak dinto dari ditasena farji, di bebek nebucil. Muncan reng compok burah-buan. Apakah burabun dan sayyidah Aminah pas keluar Rasulullah dalam kondisi sujud atau top dengan sendirinya beni dari farji. Kanjeng Nabi maktu usurah, kanjeng Nabi kak dintoh lahir dalam kondisi tontonan ampon terpotong, deti tak alet kelelet pada nerenggungares, deti mun tak cepat iketok ampon ngangan mati tak bulit ketontonan. Kanjeng Nabi kada itu bersih. Bersih ampun kau lain. Tapi tak mungkin cek uluh anak seminggu nikah. Singur korbu nembuna. Akot lokot. Benih karo gede. Akot lokot. Si Rasulullah langsung bersih. Kanjeng Nabi wulide makhtuna. Kanjeng Nabi lahir dalam kondisi asonat. Tapi kanjeng Nabi kak dintoh. Tapi langsung pun asonat Rasulullah SAW. Saampuna oleh telah bulan para Rabu. Sampunna kelahiran Rasulullah kak dintoh pon depak beda situng budak seanyamah Suwaibah, budak na Abu Lahab, budak seanyamah Suwaibah kak dintoh apa reng oneng dak ke Abu Lahab bahwasanya Sayyidah Aminah epar epon karena Sayyid Abdullah abad Nabi Muhammad sataretan ben Abu Lahab. Cuma Sayyid Abdullah ketika Nabi Muhammad 2 bulan ada di kandungan umminya, ampon meninggal dunia. Berarti Rasulullah yatim peteng. Detiki kandung umur 2 bulan Rasulullah kak dinto, bede kandungan umminya, abana Sayyid Abdullah kak dinto ampon sete. Lahir tanpa orang tua, tanpa ayah, tanpa abah. Macedin saya bernama Abu Lahab, Ibelein sarang Suwaibah bahwa ponakan Muhammad sudah lahir. Dari puungan Abu Lahab para Rabu, akhirnya budak nasihatnya Mas Suwaibah dimerdekakan secara gratis. Teti epa teti bebini semartika, beni epa teti budak pole, padahal untuk memerdekakan Suwaibah, untuk memerdekakan budak, nikah seandainya mangkin butuh puluhan bahkan ratusan juta. Dari puungan Abu Lahab, menyambut polan, menyambut kelahiran Rasulullah, budak si anyama Suwaibah, budak natibi, si abri oneng, pas epa martika. Akhirnya pun eka mimpi sarang Sayyidina Abbas. Ebek tona Abu Lahab, kak adin toa tinggal tunya eka mimpi sarang Sayyidina Abbas. Cepon pun Sayyidina Abbas, Lahab, bani pada remah ban Allah Ta'ala. Cepon pun si Abu Lahab, langko esik saban Allah Ta'ala.
saking saben hari Senin siksana singko iparingan ben Allah. Arapa ma iparingan? Caipun Abu Lahab ilan juta kibab sabab singko mamartikah kabudan singko si anyama suaibah karena singko bunga karena budak jadi abri tahu ya bahwa Nabi Muhammad adalah rembi Muhammad dari bunga singko nyambut Muhammad orang si abri kaper suaibah si abri kaper epatet tiba bini si martika ben singko. Maka caipun si ulama nikah Abu Lahab kak dito para Rabu sepen hari Senin ada keterangan nikah dalam kitab Sahih Bukhari juga diwetkan oleh Imam Bukhari diwetkan oleh Imam Ibnu Katsir saben are Senin Abu Lahab kak dinto epa metto ain di sela-sela kerikin Abu Lahab saengkeun saben are Senin Abu Lahab bisa nginum di nikah bisa nginum ka kerikin saben are Senin caepon si ulama mun se bunga mun se seneng ka kelahiran Rasulullah sekelas Abu Lahab sekadim Abu Lahab odik nekadim to selalu mengintimidasi Rasulullah selalu mencaci maki Rasulullah selalu nekenyakin kanjeng Nabi mati dalam kondisi kufur bagaimana munsi bunga kekelahiran Rasulullah kadim to umat atibi orang yang hidupnya iman kepada Rasulullah dan mati dalam kondisi iman kepada Rasulullah mun Abu Lahab pai yang mati dalam kondisi kufur nikah ben Allah Ta'ala ibrik keringanan siksa bab sabab bunga atas kelahiran Rasulullah maka tenkola yakin kalau yang bahagia terhadap kelahiran Rasulullah sekumpira atena seseneng atena menyambut kelahiran Rasulullah pas orang gung temor orang gung ngares orang gung barak kau le yakin bunga sampian seneng sampian kaki lahiran Rasulullah ku laku ya junan Allah akan menjadi sebab panjenengan ringan siksanah ya junan Allah mun ring kaper nih kapon semakin si bunga pas bisa ben Allah Ta'ala oleh keringan sesah napa pula si bunga orang Islam para Rabu sebutan kau amul jaki sambona kak dintoh Rasulullah kak dintoh oleh telo bulan kanjeng Nabi bisa mancing. Kanjeng Nabi umur telo bulan eluar bisa mancing. Umur lima bulan Rasulullah bisa berkah. Beda kan tu nak kanak umur telo bulan bisa mancing. Lima bulan berkah. Gimana pan berkah. Mungkin lima bulan anak berkah kencang mana pan. Kia gila apa ya. Rocepan dia. Umur sangang bulan para Rabu Rasulullah bisa ada bu tak lok lak koncang bu. Saampun agak dintoh mari dilahirkan Rasulullah sarang Sayyidah Aminah esosuen sekecek sarang Suwaibah. Saampun esosuen sarang Suwaibah para Rabu Rasulullah esosuen sarang Siti Halimatus Sa'diyah. Siti Halimatus Sa'diyah kak dintoh orang bini se miskin. Tradisi neng Arab pada saat kak dinto banyak orang-orang desa entar ke kota ngalak sosowan anak ring kota lembok karena banyak ring kota kak dinto tak nyusai putrana akhir epon para Rabu Siti Halimatus Sa'diyah kak dinto kan ring miskin nyaman ring miskin makanannya tidak bergizi koros. Bila pon matabar pola anan panjenengan isosona kaula tak kenceng ring harap Allah yang utang anak isosona ben kan mun ring koros kakan-kakan neko kereng tempe kan aing sosona tak lepur pak tak ikendo ini ke Siti Halimah akhirnya pon sosa Siti Halimah ki tadi sendo ngabos kan ika anika pola beda si isosona kaula tak kesokat lah tang anak tak cepu kan kan mun ring makanan tak bergizi kan wengker weng bila pun wengkar-weng kan tak nginyang. Tak nginyang dah lucu. Nyaman ring koros. Tak ikan doi. Pas beda siya bela. Beda situng anak ki. Mun kasokan esosona. Beda orang nyosol. Akhirnya pun ika bela iki. Kak dinto Muhammad Rasulullah. Entar Siti Halimah para Rabu. Sampona entar kata lima Rasulullah. Melihat bayi yang saat itu. Ngulatin Rasulullah ada ke Siti Halimah. Langsung kasokan. Pakadas pada saat kak dinto ketika misem Rasulullah ki beji tepak ka Siti Halimah dari giginya dari gusinya keluar cahaya
langsung ada perasaan cinta kepada Rasulullah, pas langsung ikala Rasulullah kak dintoh, ikintu ke gendungna, pas esabe ke kepin, terus ayo sok-sok para nabi. Luar biasa. Jadi orang mun kurang geris, banyak maca solawat, cek karo cek mun capek-capek, apa? Capek-capek apaan ki? Apaan nabi? Medelah kira apaan? Mun embun apa kena jauh mun rokok lah kelepai. Cap tawon, apa? Nengak jadi. Wah, mun bini. Roce mun bini an. Kungas, cap tawon dan. Bukan lah ku nengak. Maimbo nak kasih laki ni. Cap tawon. Yelah pokok nak rukur wapon. Dan apa dah tahu ni. Tetipa banyak macam selawat mun nyosain potra. Potra. Sampo nak adin to para rabu. Ini ada kejadian yang luar biasa juga. Eki berasulullah sarang Siti Halimah. Padahal sebelumnya ketika mangkat ke Mekah, Siti Halimah kak dintoh sering tertinggal dari rombongannya karena onta nasi tombak ini kekering, koros. Tetapi pun itu naki malol. Sehingga sama ken nika sepeda nak gura melenengi rupuruk gura kasa. Tembengan ki selain kasa numpak fiksen. Ada itu naki. Anapa makmule nak ketika nyambi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ontah kon seka tetenin sarang Siti Halimah pas eparingi sehat eparingi kelar mengak kepi serombongan nah pas kancan itu nak ke kepi esalep ben ontana Siti Halimah barokah dan nyembi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampun ada pak kak dinto kanjeng Nabi ibetta dek kata lima Sayyidah Halimah kak dinto Halimah tu Sa'diyah pada saat kak dinto miskin telebet banyak embi-embiin kak dinto kering banyak sesake rebe banyak tak tombu. Maka tak depak semalam kak dinto para rabu. Ketika Rasulullah sudah ada di rumahnya Siti Halimah, maka pas banyak butombuan repe-repe tombu kekapi. Maka pas embi-embi sebiasanya kak dinto taning kalak susunya, taning peres susunya dengan adanya Rasulullah di rumahnya Siti Halimah. Pada saat kak dinto embin lepo kekapi, pas bisa kalak susunya sarang Siti Halimah. Maka lingkungan sekitar pada saat itu barokahnya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, maka banyak barokah-barokah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sehingga semakin banyak rebe sebisa deur sareng embi, embi ne paringe sehat, onta ne paringe sehat, subur makmur di tempat itu karena bade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sipatan kaul amul jaki, marabi panjenengan tro keluarga oleh berkat oleh rizki seberkat, keluarga dan panjenengan tentrem, laki bini tentrem, rizki berkat, jadikan Muhammad di rumah anda, undang Rasulullah di rumah anda, kibah kanjeng Nabi kepada pujangna, jangan hanya jadikan Rasulullah di mulut anda, jadikan Rasulullah sebagai kepribadian, sebini kutunyero Rasulullah, selaki kutunyero Rasulullah, maka insya Allah ketika rumah tangga, di tengah-tengah rumah tangganya, hadir Muhammad Rasulullah, meniru Muhammad Rasulullah, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang mubarakah, sakinah, mawaddah, warohmah. Serem gitu ya. Kayak nanya apa, gue minum boleh. Tidak dengan jual pentul, mak berdepan ngajian, tidak dengan jual pentul. Tak berarti kini ungu nih kak. Ya Allah, tak turan nak kura. Biasa ramai kan ini, rong-lorong. Gelak pun mak sepi kan. Ya Allah, tak ada ring nyambut. Mun kiai si lain biasa, norong. Sila beri yedeng sepeda, boleh kan. Tak tahu je kiai kan. Kau le kiai kan. Kik nyaman aling beri. Ojon, keng beni motor aku lagi sakit. Kalau tandik motor, aneka motor mantan PPK, kebetulan gelek, aneka kumpulan molot eroma. Tetapi nelpon aku lemak lega ya. Lega ya, entah nak bela kado, takut si ngundang kedua kali, nafas atau lemak, tak ada gerasi. Nah itu lemak aku. Tan, ketempeng todus di budi, pengok todus seka ada. Ya mun tak terima meliaki. Siapa? Pak Surahman aku lebek kecewa. Tak siap nerima mun kula numpak Supra X 125R. Takok sing ngunjung mak bodoh kiye numpak Supra X. Asli nang kebo Supra X kula. Yang buan bedakan candi motor ki beluk deki mobil. Siap. Ya. Nika bene santri kula nika. Deki sang guru masuk dalam tandik pondok kula tadi.
Sinten lek kebelo langker nek kene santri napa betok ya. Bunyan kantun iki. Keng meler wis betok iki. Ya Allah. Amai nebal tengah malam kuwi bantal aduh. Apa betok badan betok atos. Mangana titik kiai kan mulja yajunan Allah ruwet Pak. Pas manyaman-nyaman kadang. Petran tak irikan. Aduh, jek lepet tra setahun sekalian sih yang dalam. Ki bodoh kadang kan nyaman ge. Kakak ulun ni beri situ ngocok. Gelak tetangga, molongan lah ikhwan. Siap. Biasan mun molotan, mun ustad kan berpanen kan. Ini kan molong aja aku. Lalu cupah nyaman molong ke kantor. Cuman acara tadi saya jual pentol, kan kena yang tebak selim. Mun pun tadi ada yang jual pentol kan, ya kantor ni kan. Lalu pun tak usah ngok-cungu amplop. Sabak lah juga bental. Oleh 2 tahun songok malah tak kecewa. Pun pun tetangga ya Allah, nyok mun tetangga ruwet nikah. Oleh lebih lah numpak motor dan si tetangga berem, pala cong si beri inai wah. Ya Allah, kadang tidak antara ngopi ke Sumenep gerobak. Lah isang buka unjongan, kau lebih nih kiai raja dan gula. Nah, para rabu si beten gula mun jaki. Terus lagi, sampun nak adin to para rabu, ketika ada berdening itu lima sayyidah, nikah boleh. Kanjeng Nabi betul ni sosuen. Nih kata anda nyusuk kasih kacer, nyusuk kasih kangen. Karena selain Rasulullah, Siti Halimah akaduan putra dibi. Senyoso pun ya karo kanjeng Nabi. Titik kanjeng Nabi, mana bi sosuen bila lastari nyusuk kasih kangen, tak anda sabak kasih kacer. Cek pun si ulama dalam kitab berzanji, ampun corak-corak sifat adil ihil hamaki ben Allah. Mulai kini pun kenceng langan lain. Yaktena semangkin diri si kangen ngelai kasih kacir. Putra Siti Halimah tibi kan tak milu aing sosok. Tapi kanjeng Nabi pun tentak poron mulai kini. Mari esosoen kasih kanan, esosoen kasih kacir tak kasokan Rasulullah. Karena uning, corak-corak uning kanjeng Nabi. Cik beda teretan nikah. Putra nak asil nesti pati Siti Halimah siki nyong suacukon. Coba reng bujik kanto. Putra putra lelaki kan itu mari sekangan juga kisi kacir kepak. Dan si anu mun anak laki melaki melak. Ya kan lah kepak. Dunga lah kesapa. Mune kanto mun Muhammad Muhammad kanto nikah. Mari sekangan jok julu kisi kacir. Lah tak tahu wajak bodoh siapa marin si nyoso tak tahu kerana pelas tiga. Heran kulit Rasulullah ni. Makmu ya Allah luar biasa ni kata Rasulullah. Nyoso sekanan yang leka sekacer Rasulullah tak kasokan. Seolah-olah kanjeng Nabi gak dito paham bahwa bodoh teretana bodoh putra aslinya Siti Halimah siki nyoso juga ke kerja selanjut. Sama ken mak aku cinta sila pon tuaan di akal tereta nanti kata ibrik pun kena nyinyor kata tibi si waktu tuaan mungkin kene kan tak sempurna akal tuan ni kapon atau karma sila tekel tak mungkin sekali wah repot ni kah mun Nabi Muhammad sir si malan nace kuji ni kah pasir si malan ni ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ke adin to para rabu. Terjalilah yang namanya pertama kali kanjeng Nabi Kak Dinto pecah ben Allah Ta'ala datang telok malaikat baktun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pada rabu amain sareng cakancana itu ilmu Siti Halimah datang telok malaikat. Telok malaikat gelak pada rabu pas masaren ke Rasulullah pasaren mereng porak deden Rasulullah. Kanjeng Nabi seumur hidupnya Kak Dinto sarang Allah pecah 4 kali dedena yo prasi ben Allah Subhanahu wa taala kanggu ibuang penyakit-penyakit sebedene yate egente kala ben ilmu sabar ben yakin ben karidoan. Tuti atene yo prasi. Pertama kali terjadi yo prasi ketika Rasulullah bedeneng itu li Siti Halimah. Sampun Kak Dinto cakancana buru kakapi karena nengari telok malaikat orang ni kata telok pas Rasulullah kak ni tempat hidung ni atas batu porak buru kanjana abu ada ke Siti Halimah sampai nak kak ni tu kanjeng Nabi porak pakai keluar jantung pakai keluar atena gente haddus syayatin
ate-ate si bisa ada kemungkinan untuk menjadi pintu masuknya setan. Kak dinto penyakit-penyakit si badan di dalam ate, buang ben Allah subhanahu buang ben para malaikat si terlok kak dinto. Kente kalau ben ilmu, kente kalau ben panguningan, kente kalau ben keridoan, kente kalau ben kesabaran sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun kak dinto, cakancan alapur ke Siti Halimah. Sampun alapur ke Siti Halimah, mang-mang Siti Halimah kak dinto pada Rabu. Siti Halimah kak dinto heran, takok. Ketika kak dinto budak Rasulullah esari dek kakendeng nasi gila, depa kakak sak kanjeng Nabi ponceng manceng tak terjadi napa-napa sebagaimana mestinya pada na orang seta eporak dedena. Sampun kak dinto ipabeuli sareng Siti Halimah, mang-mang Siti Halimah kan anan orang nikah. Akhirnya Pak Beli boleh ke Mekah pada masa usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun dikembalikanlah oleh Sayyidah Halimah ke Romana Siti Aminah. Seampunnya dapat ke Siti Aminah, Eki Kak Dinto ummina asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia cek sarang Siti Aminah kanjeng Nabi kangkui nyalase dek ke abana si seteh neng Madinah karena Sayyid Abdullah berada neng daerah Madinah. Seampunnya Paleman lah ke Mekah depak ke Bukit Hajun, depak ke daerah Abwa, di pebukitan Hajun, ternyata Uminah Siti Aminah, Sayyidah Aminah, songkan benseteh, nengi tengah jodoh. Coba bayangkan, nak kanak umur 4 tahun, lama tidak bertemu ibunya, ketika baru-baru datang, dari Tulemah Siti Halimah Singapolong, tidak berselang lama, anak ini, nak kanak kadito Nabi Muhammad SAW, ia cek nyekar dek ke kuburna abana Sayyid Abdullah. Sampun apa palemana Kak Dinto tertangkla di tengah jalan Umminah Sayyidah Aminah Kak Dinto juga nesetuh. Nak anak umur 4 tahun di tengah jalan ampun itu naki Umminah. Lengkap sudah Rasulullah umur 4 tahun. Aba ampun nesetuh cek pun tadek sebelumnya. Ummi juga sudah tidak ada. Kanjeng Nabi ta'abid apolong sarang Sayyidah Aminah. Akhirnya kaipon bedeh. Bada situng budaknya mana Ummu Aiman. Ummu Aiman Kak Dinto akhirnya bekta Rasulullah dak ke Mekah. Sampun bekta Kak Dinto pasraki dak ke datuknya. Dak ke embana. Seanya mas Syed Abdul Muttalib. Sampun paling ngaki pasraki dak ke Abdul Muttalib. Tidak berselang lama. Embana kanjeng Nabi. Juga seteh. Akhirnya pun hak kepengasuhan Rasulullah. Apinda dak ke macerdin. Kak Dinto Abu Talib. Abana Sayyidina Ali. Anak yang umur 4 tahun. Kakek sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, abah ki umur 2 bulan kandungan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa hikmahna Kak Dinto? Caepon si ulama kan Rasulullah Kak Dinto dijauhkan, dibesarkan tanpa keluarga dekat, nika apa ringan uning bahwa kemuliaan yang didapat Rasulullah bukan karena didikan keluarga, tapi karena didikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bunyi boleh napa Allah addabani rabbi fa ahsana ta'tibi. Jawabna kanjeng Nabi, sengko Allah tibi semulang sengko dak kata takrama sengko ben Allah sima bagus bulangan sengko. Akhirnya Kak Dinto barabulu saampunna Kak Dinto ampun ika polong sareng Abu Thalib banyak juga kejadian-kejadian luar biasa buktun. Kol berapa? Acok ngucak kol petoi. Jadi Rasulullah pun terus senah bersambung keng dalam sisi Rasulullah selain ikal ngunceng boleh lagi ngunceng boleh mentero. Kenapa terus terang gula? Lapah ngunceng boleh. Muda tanya ke Pak Surahman. Asisten saya cabang apa? Beluk cabang Bungares hubungi Pak kontak person Pak Surahman. Ada grupnya. Penika kebanyakan grup kau dan ben supir pribadi sudah mantelok hanya maaf ya grup kata lo orang yang berminat hubungin sih yang berminat dari kan pahau kanjeng Nabi ini kebuk lain jasad Rasulullah di dalam kitab tiba Fajriul Jabin Rasulullah Kak Dinto deina pada napa corte benih pola na MSG glow la kartera Fajriul Jabin Lailiyul Dawaib rambut kanjeng Nabi Kak Dinto celeng ben kanjeng Nabi rambut semu-semu palek ketopak tak belintek tak lurus
kan bodoh bulin tek tak kerta posang kotok sini kita tengah tak nemu jalan tok kotok dok mak dia apa kalau apa kabar iya bodoh pah loros agak lojot kotok kan bodoh di bodoh ini cepok penyakit loros kasak tekak saya tak beli tek apa loros napa nyaman rebonding abu laki laki bini nak nikah kalau pah tak ngerti tekak laki anak rebonding cak kita ketek numpak sepeda nak nikah mata wa obu bila cak reng gerak sabita ke ibu tangki muda bila lai 2 bulan badan bulung cokung cok ke kapi bemak lain dia di berin dia cak di berin gaya Rasulullah bek palek ketopak tak pate politik tak pate lacir obu terus lailiyud dawaib alifiyul amfi kanjeng nabi elong pada ben alif maksudnya loros mimiyul fam lesan Rasulullah pada ben bundera mim mun empian pada ben calen nok mim sedek beberwa Rasulullah pada ben bundera empian pada ben bunto mim marwa mangkan apa mun caca apa locer ke berak ke timur nika mimiyul fam de rumah manis duh ya Allah Rasulullah tadi mimiyul fam noniyul hadib alis sabadanan noni mesti kula kan pada naya ya. Lacu tak ketemu kempuk ke budi ki bedah bedah lah kar semangkin si bedah dan non kan rocer wah ki mun puan ni kemete pasti toles kan teka apa bulu di ledal kan bisa so roni Rasulullah kira oh ya Allah mun dok telok tebel mun onjengan pas ini mabau bau orang rejan kulit cek siban bila ni selok telok tebel tok pe tok tebel mak bila kebai pas ni gini atanya ke bini lu ora mak cu ales jira oleh setengah bulan kempuk oleh setengah bulan pas kini kini ke konyong ah terus siapa kini ke jecet eh bet ecet aki ya tak ales maksud tak tok ales sekarang ni kila tak pernah apa jangan dian pun yang beda hukum tersendiri orang laki orang bini mun panandi laki asalkan niatnya diizinkan ben laki nah oleh tapi mun semangkin ni kengerek ales kita laki tak oleh lagi ring bini karena mau bawa jepitan pengiran beda hukum tersendiri deki lain dan segmen lain kalau tanya hukum dekian muncung boleh ngoncong jangan apa sih tunggu malam mangkin karena pas sapa ke teluan kanjeng nabi noniul hadid tapi strakom sebita kelemak oleh berempat oleh 40 GB wah terus out leng sama lempun teng YouTube lah teker ngejengit deban YouTube pada Rabu sepeden gue ya Allah kita masuk kakak mani kamak teker dua ini kapi pada Rabu sepeden telepon jadi kanjeng Nabi kak dito sam'ohu yasma'u sori rol kolani kanjeng Nabi pamirnya dari tajemah ngiding dek ka orang munles tolesan karena seta pulpen ka buku seret seret ikaiding pada Rasulullah sam'uhu yasma'u sori rol kolami menoreng nulis seret karena seta ikaiding basoruhu ila sabait tiba kisakit pengulatan na kanjeng Nabi kak dito pada Rabu manabi ongak de tas terbes sampai dek ke langit sekapeng ketok ni ka Rasulullah kanjeng Nabi boleh dalam kitab mafahim lebih dalam kitab syarah kitab Bidayatul Hidayah awal banyak keterangan nikah didapatkan lam yahtalim qattu taha mutlaqon abad kanjeng Nabi tak toman amin pemet toman ni biasa namun kita abini kalau benar kan kepo mau sarong pak mungkin apa jujur kalau lagi kiam po tahun yang kalau benar yang tak toman tetapi bini boleh tabiat tenak kanak laki gun pon belik biasa nak mimpi petuman ni kadang anan tatang ke main ni dalam mimpi bila cok ke tempat ke bental guling ya Allah lah kepo amimpi Rasulullah tak toman amimpi meto man ni karena amimpi meto man ni bagian dari tipu daya setan tak mungkin setan bisa kuda Rasulullah lam yahtalim qattu hamut lakon abadan nikah pengajian tafsir lamba ipun duk sehona maimun zubair waktu namulang tafsir gilalin sepan-sepan ariahat nikah macah kusidah kadito kanjeng Nabi tak tempan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qatna asa atin Rasulullah tak toman asarin
sanajan mak repat tak ampun asarep. Manabi dalam kitab Buddha, napa? Diba redaksinya. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Atin Rasulullah tidak pernah asaren. La yaghfulu wa la yanamu, tak pernah lupa. Tapi atin Rasulullah walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Selamanya atin Kanjeng Nabi sanajan dalam kondisi asaren, pakul aromasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Atena Rasulullah sanajan makrifat ampun tertutup, atena Kanjeng Nabi kaadin tuh pakun apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Kanjeng Nabi wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi tak tahu mana wai selamanya. Mak bodoh orang tak tahu mana wai kan. Jadi mun berdering gung temor sok masuk ke kantor surbanan ngaku nabi, toguin sehari sama malam di gobiot. Mun awai pas pecolopok benih nabi. Lah tak usah antara kika NU tanya kika tak usah toguin mun awai benih nabi kini ke patap tu kini kan. Kanjeng Nabi gak dinto tak toman awai. Kanjeng Nabi tak toman eteng ke ilala. Nah, mun bede kan to siwet megawet ngaku nabi tak usah debat ti pak pon beri bucon pao ning itin mun e kerobung dalak pening perengaki pakencar pas kene ke beni nabi la tesna kene ke pon la tak usah emo adebat entar ke kiai ni ke bodo ning tambah ku ngaku nabi tak usah tak awai tak eteng ke ilala maka jing nabi ni kata eteng ke ilala mun akami temu lambat tak. Mun Rasulullah akemi. Mun semangken kan pelestiran ke kepi tak temu lambat tak ke kepi. Keng laseng. Aduh, lah. Napa boleh sama sana pau? Ya Allah. Jeding ni ke laseng ke kepi. Karena mari na rocot pau kepi pau laseng napa orang sekurang. Lah, Kanjeng Nabi mun akemi tak temu lambat tak. Tetik asa. Mun kau lelembek ki kana. Tapi lagi an bini antak. Jika nak kula amin mursomo ran mo pak. Lagi lek kapi tau. Jika nak kula kan beni anan kiai. Anan ring bisa. Keti ampo e tompok tanah. E kemek e bas. Ani ke pas teti somor yang kak beri bebe. Ya, somor singko. E dimma ben somora e kuwa. Oboh, monjek beni nabi si kula teti somor dolem pak. Sajen bila nyindumi cengrek. Mak bede lo bengah cengrek, tak tuli keluar cengrek. Ikemi pas. Ya dipandi si cengrek keluar. Ya Allah. Setruk ser. Mak. Setruk pak. Rasulullah kak di teman Nabi akemi, tak temu lambat. Subung lambat Rasulullah. La yura asrubawulihi. Tak ikunat. Kanjeng Nabi kak dinto mana bingung latin ke ada padeng ngabes segi ke budi padeng pada ben ngabes segi ke ada ni kan Rasulullah tu timun beda ibu dia entah sah ni tolian pasirah Sayyidina Abu Bakar misalnya koning lu cek pun ulama pito bodoh sih ngocak Kanjeng Nabi socana ni ke aslinya ada dua tapi tembus ke budi ini bodoh sih ngocak kak dinto beda lobang karena beda nengi cepleng ngecek pun ulama bertena cokor Rasulullah beda lobang cepleng. Ya pun si ulama pola cepleng ria si bisa tembus ke budi. Pun bingung ngapi nak Rasulullah ni kah? Mak bisa orang ni kah ngolatin ke budi, padeng apa deben ngolatin ke ada. Kan keng karo Rasulullah. Semangkin ni kakak nak beri spion sepeda kepi. Sila beri spion kadang tak uning. Cuk berdering ngane pay lapas. Jadi pas tak ngabus ke spion. Kita cukup ben spion beri liting semangkin. Walau kelep ben liting ada acor liting atas. Nika Rasulullah, Kanjeng Nabi gak dinto perlu narok om. Bade situng buda, bade situngnya mana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim gak dinto ebekto narak para duhur Kanjeng Nabi asaren. Nyap cap perlu narok Rasulullah. Ngalak butol. Si Ummu Sulaim gak dinto ngalak butol. Sampun ngalak butol etadain perlu narok Rasulullah. Abu Ummu Rasulullah. Ummu Sulaim ebade eremak aja rebut. Punten Kanjeng Nabi perlu narok ajunan eke boyo parfum. Karena perlu na ajunan kik roh oma kasokan si Kanjeng Nabi
perlu nak kanjung Nabi muni tadoi pasti tinya rokom rokoman bon si luar si paling rokom ni ke Rasulullah mun sampean jek tadoi marin pak di kula ni kada perluan sama kan pasti ngalaki tisu sampean ben sampean oleh tular buka siom setruk tetibar resem tetibal sem flu mun tak flu burung apek-pek marin si Rasulullah kada ta binian kreatif muni rambok lah kari. Enten mandi pikiran makumpul lah perlu nak anjing Nabi. Wa. Aduh, bodoh boleh saya lebih ekstrim. Nyamana barokah. Ini dalam kitab Bapak Ibu. Bodoh bini nyamana barokah. Bu barokah. Budu'un. Budu'un. Budu'un umu habibah. Budu'un umu habibah. Beni budu'un. Kena lepai. Aduh ya Allah. Lah tak pelecar. Tak pelecar, tak pelecar. Mulia marina, mulia marina. Tak jauh lajak ringkat tak boleh. Pada tak temu ni kecek berempak kan. On lah ki. Uncang boleh ki, uncang boleh. Cepat rangki ki. Kau le tak paju boleh kan kan di pasar ki. Kita paju ungkul lah kan. Cucur bayi. Sabuna kak din tu berarabu sarang bu barokah kanjeng Nabi asa ni sebab gelas. Isabak ga gelas. Kalau war kanjeng Nabi alepus umu barokah kak ditobuk barokah budaan umu habibah. Sambara lepuh ngolatin seni kanjeng Nabi sebudaya gelas. Tak pas yenom. Teti aing sebudaya gelas sarang bu barokah yenom. Melepet oleh Rasulullah. Kalau war dari kalau ada masuk oleh Rasulullah. Kata lemah kak ditobuk. Sambona kak din tu ngabas gelas kosong. Cepon kanjeng Nabi doh, dek remah, dek emar ya. Ayari pada remah, pada emar ban-ban. Anu kanjeng Nabi jana, pada remah ya. Anu, pola yenom ban-ban. Engki yenom, pasca bunuh Rasulullah, sihat, 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 sihat ban, sihat ban-ban. Tuti pas umuh habib, benar pak? Budak ni kasihnya mabuk barokah, tak teman sakit, kecuali parak sehat langsung. Kemin Rasulullah tuti obat. Sampian cek nginom. Mun kero kemina lagi na kemina silain nita. Teki bulan din lagi na mas surga saya ada di surga. Ada di telapak kakimu. Dan engkau beri kemina telo cap-cap. Aduh mun tepat anda tengah landuk cek minta tegak telo cap-cap. Aduh. Ngarnyet. Kanjeng Nabi kemina bisa ditampu can gula. Ini sampai barokah. Bu barok. Bu barok. Bini malu lo kepi ni kan. Si Andi inisiatif nginom kemina kanjeng Nabi bini. Nyamana barokah. Si makumpul pelona Rasulullah kak dintok umu sulaim. Juga bini. Jadi kanjeng Nabi kak dintok. Wa idha marro bitorikin. Kanjeng Nabi bila lebat isitung jalan. Maka kanjeng Nabi kak dintok sampun tada Rasulullah. Bon lebat Rasulullah. Kak dintok cekak roh mairong lorong kak dintok. Sana jenpan berempan areh. Ben orang tahu cok Rasulullah pernah lebat kak dintok. Misal epon, Rasulullah lebat yadan kak dinto. Oning reng kanto, jek Rasulullah lebat yadan. Apa napa sebab? Karena roh om masih berdenang ijalan bakun cekak. Manabi kanjeng Nabi alongku dengan setung kenangan pada ben kaula, tojuk dengan setung korse. Sana jan pon kanjeng Nabi kak dinto puber, sobong pan berempan are, maka tempat si diduduki oleh Rasulullah, seka tojuk kanjeng Nabi, pakun roh om, sana jan pan berempan are. Ini kekelebihan Rasulullah. Sikaulah pakun beceng. Sana jangan berempan. Ro'om ben beceng lain. Aduh bila salepan. Mungkin kebaikulah kuro'om kepitang kibak. Coba salepan dari tuhur. Mungkin kebaik. Duh, mun datang kulak kuratin ke kapi. Datang ke kapi. Kita perluan. Bila berdepak ke tuhur, cok salepan. Aduh arnyet ke kapi. Loko ke kapi. Nggak ni kapi. Sajan sandi tugas bagian pada laporan. Aduh lah kepai barak, kepai timur lah pada badak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyon sepurah, nyon sepurah lagi. Di mana Nabi pada kesalahan, pun cokop, pun berat, berat tak tahu ku eringkan toh. Boleh jantuh sebini kiyah, biar awai kalau awai. Kan awai pada awai. Kanjeng Nabi berak saya tak awai, kalau awayan, biar awayan pada. Ini kah, ketimun korang, muncang boleh, mun tak seneng, tak usah ambeen. Ih, tak usah ambeen buru lah. Tage kita tak usah nyeher sapu orang le cukup lah cak her seher masuk ongku ma antara kering kanto compok gula pun leko sakit mincen tambu sekali kan mun kiai sehebat
si tak terima nyeher empon mun kuli sepura masuk masuk ku mun kuli susah pura an tak usah nyala tak usah ngembok ijolan tak usah pun ki kuli sepura pak sepura kuli dek ngendek walan tetik yai buat mega buat acting ni ke acting bini bulan bengal cek pas ambak deki irong lorong ya tesek yai nak empon dah loncak kuli tak kira tak loncak maknya dia lajuk ni ki nyon sepura nyon sepura di mana bi beda kaki lapan debu sekurang salpa debu sekurang saya mana bi beda tengka seta tepak sekurang salpa nyon sapura sesubuh bunga tersepon assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang kini kah ini ke doa ni kah double boleh ki pontore bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min khiyari ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhulha. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dayr. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dayr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asrari al-Fatiha.